Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya Cikgu Lalai daripada PTI. So hari ni saya belajar maths. Hari ni saya nak ajar tentang pembeza layan. So saya dapati yang ramai yang tak tahu apa tu pembeza layan. Okay. So hari ni kita belajar pembeza layan. Pembeza layan ni apa ni? Macam layan diri je. Sebelum saya nak share, pembeza layan, saya nak korang pun share dekat group, share video ni dekat kawan-kawan. Okay, dekat kawan-kawan. Lepas tu follow group PTTI. Follow group nak score SPM PTTI. Follow group tu. Ajak kawan-kawan follow juga eh. SPM. Okay. So pergi je. Sekarang aku boleh pergi dekat group ni, search nak score SPM, dan pergi join group dia. Okay. So dekat situ pun akan ada banyak lagi video tentang ni lah, video PTI dia macam-macam. Ada science, maths, MS, fizik, kimia, banyak lah. Bahasa Arab pun ada. So join nak score SPM, dan share, like. Jangan lupa share, like. Komen juga dekat dekat bawah eh. Saya nak tahu apa benda yang dapat, apa yang dapat daripada video, daripada penerangan saya. Okey. Okey, sebelum saya start, saya check kejap eh. Sound jelas tak? Kalau jelas tolong bagi tahu saya. Oh, ada orang view. Okey, ada view. Tolong komen, okey tak? Clear tak? Saya nak kena check dulu. Okay, so formula yang kita akan guna untuk pembeza layan adalah B squared tolak 4AC. Familiar tak? Kan, familiar kan? Sama dengar B squared tolak 4AC. Okay, pembeza layan dalam bahasa Inggeris kah? Bahasa Inggeris apa? Ada yang tak tahu kan? Pembeza layan dalam bahasa Inggeris adalah discriminant. Pembeza layan ni dalam topik fungsi kuadratik tingkatan 4. Okey? Okey. So saya dah bagi kepada 6 bahagian. Okay, yang pertama adalah okay, kita ada contoh, saya ada satu paksi x. Okey. Dekat paksi x ni ada graf. Grafnya menyilang macam ni. Okey. Grafnya bersilang pada paksi x. So ada dua kawasan, dua titik yang dia bersilang. Dua titik ni adalah dia punya punca. Ni adalah punca dia. Okay. So punca-punca untuk ni lah pembeza layan ni. Okay, pembeza layan ni datang daripada ni lah bentuk kuadratik. Maksudnya fungsi kuadratik ni, ni adalah graf kuadratik. Okay, macam mana graf kuadratik? Graf kuadratik dia punya persamaan adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan
punca-punca ni apa? Punca-punca ni adalah nilai-nilai X yang kita terdapat daripada persamaan ni. Okay, so ni dua ni adalah punca kepada bentuk graf ni. Ni graf ni, graf ni yang persamaannya adalah ia expect tambah bila tambah C. Okay, so bila punca-puncanya dia dia kena pada paksi X, kita akan gunakan beza layar B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Kita akan tulis macam tu. Okey, di mana yang ni adalah, okay, saya padam dia. Okey, kat sini, ini maksudnya apa? B squared tolak 4AC bila dia lebih daripada kosong, maksudnya dia akan bersilang pada bersilang pada dua titik berbeza. Okey, dua titik yang berbeza. Okey. Okey. Next, saya ada titik yang sama. Eh, tapi cikgu ni satu je titiknya. Okay, dia sebenarnya macam ni. Kan persamaan kuadratik adalah X kuasa 2. Tadi cikgu cakap ni, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, bila awak masuk ke dalam calculator, sebab dia adalah kuasa 2, awak akan dapat jawapan X awak ada 2 juga. Tapi jawapan X awak akan sama. Contoh, jawapan X awak adalah 1. X1, kita akan dapat 1. Jadi X2, X2 awak akan dapat 1 juga. Dia 2 titik yang sama. Ada macam sini lah. Sebab dia apa? Dia X kuasa 2. Dia X kuasa 2, jawapan awak mesti akan dapat 2. Okay? So, sekejap. Kita tengok. Oh, korang dengar ke Adriana? Kejap eh. Dah dengar ke? Dah dengar ke? Boleh bagi tahu saya dah okey ke tak? Saya tak nak check. Simbol ni. Simbol yang penting. Okey, next kita tengok yang kedua ya, nombor 1. Yang kedua.
Duduk dekat dengar, duduk jauh tak dengar. Untuk tak dengar lagi ke? Saya dekat ni. Saya sebenarnya kat sebelah ni je nampak kat rumah saya. Ke dia kan? Boleh. Sekejap balik. Ada tak? Okay, so saya sambung eh. Okay, so kalau dia kita ada graf kuadratik, dia kena pada akas CX, dia bersinang pada satu titik. So dia adalah B squared tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, kita akan panggil dia bersinang pada dua titik yang sama. Kenapa dua titik yang sama? Padahal dia kena pada satu titik je kan? Okay, so kita panggil dia bersinang pada dua titik yang sama sebab persamaan kuadratik maksudnya adalah AX squared tambah BX tambah C. Okey, bila kita masukkan dalam kalkulator EQN, sebab dia X kuasa 2. So bila X kuasa 2, jawapan yang kita akan dapat ada 2. Okey, so bila kita sangka bersilang pada titik yang sama, maksudnya dia punya X ni nilai dia akan dapat 2. Tapi dua-dua ni nilainya sama. Kalau contoh X1 dapat 2, so X2 pun kita akan dapat 2. Macam tu. Okay. Boleh ke? Alright. Okay. So next kita ada B² tolak 4AC. Kosong. Okay. Last sekali kita ada ACX. Okay. Dia punya graf. Graf ni macam ni lengkuk. Tapi dia terbang. Dia terbang graf ni. Okay. So bila graf dia terbang. Ini maksudnya kita akan guna persamaan B² tolak 4AC kurang daripada kosong. Okey, perhatikan simbol dia. Lebih besar sama dengan kurang. Okey? Okey. Lebih besar sama dengan dan kurang. Okey, so so itu je lah, maksudnya kalau yang ni maksudnya dia tidak bersilang. Tidak bersilang. Ok, saya lupa satu. Bersilang pada beza ni maksudnya selain dia cakap bersilang pada dua titik beza, perkataan lain ni dia akan sebut dia adalah pembezaraian dua punca berbeza. Kalau perkataan dia cakap, ayat dia dua punca berbeza. Dua punca berbeza. Kalau dia cakap dua punca berbeza, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, kalau ini tadi bersilang pada dua titik yang sama, maksudnya kita akan tulis dia sebagai dua punca yang sama, ayat lain dia. Dua punca yang sama. Bila cakap dua punca yang sama, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, dia tidak bersilang tadi, maksudnya apa? Dua pula. Dia tak tulis, dia ada punca. Okey ke setakat ni? Dengar ke tak ni? Saya tak tahu korang dengar.
semestinya dah ada dekat paksi X. Okey, dia boleh jadi juga dia tak semestinya dia bersilang tu dekat paksi X. Dia boleh bersilang tu pada satu garisan satu garis lurus yang lain. Maksudnya bukannya paksi X je. Paksi X macam tu je kan. Dia ada garis lurus yang lain. Contoh saya ada garis lurus. Okey, contoh saya ada garis lurus macam ni. Okey. So bila dia kata ini adalah kolam bersilang pada dua titik berbeza tau. Okay, ini kolam bersilang pada dua titik berbeza. Okey, dia bagi satu garis lurus ke awak. Okey, dan ada kalau dia ada dua punca berbeza, dia ada satu garis lurus. Tak kisah macam mana pun, tak semestinya dia macam tak semestinya dia ke kanan, nak boleh jadi kiri ke tak kan, tak kisah. Okey, saya suka okey. So bila dia bersilang pada dua titik berbeza, maksudnya apa? Maksudnya kita ada graf kuadrati dia bersilang pada dua titik berbeza dekat garis lurus ni. Okey. So yang ni pun kita akan guna formula ni juga. Okey. Tapi sebelum kita guna formula tu, kita kena samakan dia punya y. Okay, contoh kat sini adalah y2, dekat sini y1. Okay, y1, y2. Okay. So kalau soalan macam ni, kita akan samakan. Maksud y1, y2 ni maksudnya y ni adalah persamaan graf ni. So maksudnya y1 sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c kan. Okey, apakah persamaan garis lurus? Y kuasa 2 dan y kuasa 2. Y2 sama dengan mx tambah c. Ini contoh, maksudnya contoh persamaan yang akan ada lah untuk garis lurus. Sebab ni garis lurus. Garis lurus persamaan dia adalah y2 mx tambah c. Y2 ni ada lah. Dia tanya y sama dengan mx tambah c. Kalau bentuk graf kuadratik, dia punya persamaan adalah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ni aku tahulah basic dia. Okay. So nanti untuk soalan yang macam ni, kebiasaannya dia akan bagilah awak graf ni. Maksudnya persamaan graf ni dengan garis lurus ni. Jadi kita kena samakan. So kita buat y1 sama dengan y2 dulu. Kita guna persamaan ni. Nanti baru kemudian kita masukkan dalam formula B squared tolak 4AC. Tak apa. Nanti saya tunjuk lepas ni. Okey. Alright. Okey. So ini kalau bersilang pada dua titik beza, kalau dia bersilang pada dua titik yang sama, sama juga. Kita ada garis lurus. Lepas tu kita ada graf kuadratik. So graf kuadratik ni dia akan bersilang pada satu titik je lah ni maksudnya. Okay, so apa sama kita akan guna y1 sama dengan y2. Okay, y1 sama dengan y2. Lepas tu kita akan guna formula yang atas ni balik. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk. Okay, tak bersilang maksudnya macam ni lah. Dia tidak bersilang. Okay, pun sama juga y1 sama dengan y2. Kenapa y1 sama dengan y2? Okay, dia memang apa-apa pun garisan. Okay, tak kisah garisan garis lurus ke lengkung ke, bila dia bersilang pada satu point, dua point, bersilang je, bila bersilang je, kita boleh samakan dia punya y. Ataupun kita boleh samakan dia punya y untuk kita dapatkan nilai x. Okay, tak apa. Nanti kan saya tak buat confuse. So ini tiga pembeza layan dia. Dua punca berbeza, B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Dua punca yang sama, B squared tolak 4AC sama dengan kosong. Tiga, tiada punca, B squared tolak 4AC kurang daripada kosong. Okay, ini tiada punca kurang sama dengan lah. Ini senang nak hafal. Dua punca berbeza, lebih besar. Okay, so saya pergi soalan eh.
Asli sebenarnya saya dah ajar dulu. Saya dah ada video yang atas ni. Yang bawah belum. Nanti I'll scroll balik. I'll scroll balik video PTPI sama ada dekat dalam page ni ataupun dekat page Nasco SPM. Sebab tu saya suruh follow dulu. Follow page ni dan follow Nasco SPM. So boleh tengok video ni yang sebelum-sebelum ni yang saya dah ajar. Beri garis lurus. Okay, first bagi awak garis lurus. Okay, garis lurus y sama dengan 6x tambah 2. Okay, menyilangi lengkung. Lengkung ni maksudnya kuadratik awak lah. Lengkung adalah kuadratik. Sebab apa saya tahu dia kuadratik? Sebab dia kuasa 2. Kuadratik mesti kuasa 2 eh. So macam tadi lengkung kuadratik ni so lengkung ni y sama dengan 3x kuasa 2 tambah pi. Okay. Menyilangi lengkung pada titik yang berasingan. Titik yang berasingan. Dia silang pada titik yang berasingan. Maksudnya dia ada dua titik yang berbeza. Dia bersilang pada dua titik yang berbeza. So contoh garis lurus ni macam ni. So dia bersilang pada dua titik berbeza macam ni. Macam ni eh. So ini adalah garis lurus. Ini garis lurus ni. Y sama dengan 6x tambah 2. So, soalan dia suruh cari jurat nilai P. Okay. Nak cari jurat nilai P. Okay, yang first kali saya cakap bila dia macam ni, maksudnya dia ada garis lurus yang bukan paksi X. Garis lurus biasa. Lepas tu dengan graf, kita akan buat Y1 sama dengan Y2 dulu. Okay. Kita samakan Y dulu. Okay, so jadikan contohnya ni Y1, ni Y2. Okay. Saya samakan. Information. A dia apa? A dia adalah contoh. A dia adalah
dengan x kuasa 2 lah. Kan saya tulis tadi ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Jadi a mesti dekat depan x kuasa 2. A dia adalah 3. Okey, b ni mesti dekat depan x. So b ni datangnya dari ni negatif 6. Kan ada x kat belakang negatif 6. So b sama dengan negatif 6. Okey, c adalah nombor yang tak ada huruf x langsung. Tak ada x kuasa 2, tak ada x. Dia nombor je. Okey, dalam kes ni bukanlah nombor je, ni ada huruf p. Tapi yang kita ambil kira adalah x dia. So p tolak 2 kan. So p tolak 2 ni adalah c kita. Okey, ini yang kita extract information daripada bentuk kuadratik. Okey ke? Setakat ni dengar ke? Kalau dengar tolong komen eh. Kalau tak dengar bagi tahu juga. Okey. Okay, so lepas tu kan, yang ni kan dia cakap titik yang berasingan. Apakah formula tadi saya maksud? Saya buat tadi table. Okay, titik yang berasingan maksudnya dia dua titik yang berbeza. Dua titik berbeza maksudnya kita akan guna formula apa? Kita guna formula B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okay, dia punya simbol dia saya tulis dia lebih besar. Okay, ni memang kena hafal. Okay. So bila dah kita tahu ni formula ni yang kita akan pakai formula dia. Okay, B dia apa? B dia negatif 6. B negatif 6 ni yang kita masukkan dekat B ni. Okay, so negatif 6 kuasa 2 tolak 4. A ni ambil daripada mana ni? A ni ambil daripada sini. 4 darab 3. C ni ambil mana? C ni ambil daripada sini. P tolak 2. Okay, besar daripada kosong. Okay, dapat kat sini. Kita kembangkan. Negatif 6 kuasa 2 dapat berapa? 36 tolak 4 darab 2, 12. 4 darab 3, 12. Lepas tu P tolak 2. Okay, saya buat sesuatu dah. Okey, so 36 tolak 12P tambah 24 lebih besar daripada kosong. Okey, so kita nak apa? Kita nak julat nilai P. So maksudnya kita kena tunggalkan P ni. Okey, so kita dapat negatif 12P. Okey, negatif 12P 24 tambah 36 tambah 60 kan? Okey, lebih besar daripada kosong. Soalan aku ni bawa pergi sebelah. So negatif 12P lebih besar daripada negatif 60. So P lebih besar daripada negatif 60 bagi negatif 12. Jadi P ni berapa? So P dia dapat 5. P lebih besar daripada 5. So ini jawapan dia. So ini yang maksud saya, soalan yang membabitkan yang bahagian bawah tadi. Maksudnya satu garis lurus dengan satu graf dan satu garis lurus dengan satu graf kuadratik yang bersilang ataupun tak bersilang ataupun bersilang pada tempat yang sama. Okay, sekejap saya tengok dah. Okay ke semua? Okay, saya tunjuk lagi satu contoh eh. Satu lagi contoh.
korang okey ke tak. Phone saya pun macam lagging je. Takpelah, internet biasa dah tu kan. Musim COVID ni semua orang duduk kat rumah, semua orang guna internet, jadi dia lagging. Okay, so saya sambung. Okay, sekali you nak mulai M, jika garis lurus. Okay, keyword dia ni garis lurus. Satu ni ada garis lurus. Okay, lepas tu yang ni dia ada lengkung. Okay, lepas tu dia bersilang pada dua titik berbeza. Okay, sama lah sekali dua titik berbeza sebenarnya. Soalan sama dengan tadi lah. Okay, so maksudnya bila dua titik berbeza, kita akan guna formula apa? Kita akan guna formula B kuasa 2 dua titik berbeza ni. So B kuasa 2 tolak 4 AC, dua titik berbeza apa? Lebih besar daripada kosong. Okay, sebelum kita masuk dekat B sekat tolak AC, lurusan dia kosong, kita kena tengok ni garis lurus dengan lengkung. So saya ada lengkung. Okay, lengkung ni persamaan dia adalah y sama dengan 4x plus 2 tambah 12 x tambah 15. Okay, lepas tu saya ada garis lurus ni. Okay, garis lurus ni macam tu. So garis lurus ni y sama dengan n 4x tambah 15. Okay, saya tak nak orang tanya, saya betul siap-siap. Garis lurus ni bentuk macam ni ke? Tak sesuai, boleh jadi lengkung garis lurus macam ni. Boleh jadi, saya tak tahu. Maksudnya, belum tahulah. So, kita just letak je. Untuk lukisan kita, kita letak je dulu. Okay? Sebab lukisan ni, dia tak penting. Dia just untuk kita pergi kait. Okay? Sama ada tanya, cikgu, kenapa cikgu buat diri atas ke kanan? Tak buat sendiri kat atas ke kiri? Ha. Okay, lagi satu cara nak tahu dia naik atas ke kanan ke kiri ke, kita kembangkan ni. 4mx tambah 5. Okay, 5m. Okay, bila dia nampak ni, depan x ni, ni adalah tahu kan, y setelah nampak, ni masuk top line sikit. Y tambah mx, y sama dengan fx tambah c. So maksudnya 4m ni adalah dia punya kecerunan. Okay, kecerunan ada dua jenis. Sama dia macam ni, cerun dia turun macam tu ataupun cerun dia di atas macam tu. Okay, kita anggapkan kita dari kiri, kita turun bawah, ataupun dari kiri, kita naik atas. Okay, so macam mana kita nak tahu cerun dia naik atas ke turun bawah macam ni? Inilah dia, kita tengok M dia. Kalau M dia positif, dia akan ke atas. Kalau M dia negatif, biarkan cerun dia akan turun bawah. Ambilnya dia 4M ni nampak macam positif. Tapi tak tahu lagi ya. Nak tahu betulnya ni kita cari mana 2M apa. Oh, tapi julat-julat kita boleh. So ini adalah kita anggapkan macam tu lah. Kita anggapkan dia positif je. Dia tak adalah kata penting untuk jawab soalan ni. Cuma penting kau tahu. Okay, so y sama dengan mx. Kalau m dia positif, dia naik bukit. Kalau m dia negatif, dia turun bukit. Okay, sorry, saya dah ke tempat lain eh. Kita sambung lagi macam tu. Okay, so bila dia bersilang macam ni, kita akan buat apa? Hai semua, hai. Saya boleh tengok komen, okay, hai. So kalau bersilang macam ni, kita nak buat apa? Kita buat y1 sama dengan y2. Okay, Y1 kat mana? Y1 ni kita ambil lah, tak kisahlah nak jadikan garis lurus ni Y1 ke ataupun nak jadikan kuadratik ni Y1, tak kisah. So, contoh saya ambil ni Y1, ni Y2 eh. Okay, so Y1 dia ni, saya saling balik 4X kuasa 2 tambah 12X tambah 15. Okay, saya samakan dengan ni, saya dah kembangkan ni 4MX tambah 5M. Okay, jadi kita masuk je kat sini. Kita masuk je dalam Y1 sama dengan Y2. Kita susun balik. Okay, dekat dalam ni nampak ada huruf X dan huruf M. Jadi kita tak
boleh nak cari nilai X ataupun M sebab ada dua pemalak. Tak cari. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita susunkan dia dalam bentuk kuadratik. Okay, so susunkan kat sini adalah 4X kuasa 2 tambah 12X. Okay, lepas X, kita letak X lagi satu. X nya ni, saya bawa ke kiri, dia akan jadi negatif 4MX. Okay, tambah 15. 5M ni, bawa ke kiri, dia akan jadi negatif 5M. Sama dengan kosong. Okay, so maksudnya saya bawa semua ni ke kiri. Okay. Dan saya susun terus. Maksudnya ni X. X kuasa 2. X. Dan ni tak ada X. Okay. So daripada sini kita boleh tarik information dia. Tarik information dia dalam bentuk kuadratik dah ni. Kita dah susun. Bila dia sama dengan kosong, kita dah susun dia dalam bentuk kuadratik. Okay. So dekat sini kita boleh ambil A dia. A adalah 4. Okay, B dia, B mesti dekat depan M. B mesti depan X. Ingat, B mesti depan X. Okay, ni huruf X, so depan dia. Okay, ni satu. Ada lagi tak yang depan ada huruf X dekat dia? Ada. Negatif 4M. Negatif simbol kita ambil juga. Okay, jadi B dia apa? B dia. B sama dengan 12. Ambil je terus. 12 tolak 4M. Okay, so C dia apa? C dia kita ambil yang ni. C adalah 15 tolak 5M. Okay, so kita ambil information A, B, C. Okay, lepas dah tarik information ni, barulah kita pergi dekat persamaan. Kita pergi dekat formula ni. Formula B kuasa 2 tolak 4AC. Okay. So B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okay. So B dia apa? Masuk dalam B dia. Okay. B dia adalah 12 tolak 4M. Kuasa 2 tolak 4. A dia apa? A dia 4. C dia apa? C dia 15 tolak 5M. Okay, lebih besar daripada kosong. Okay, so ni kembangkan. Okay, yang saya paling selalu lah nampak kesilapan student, dia kembangkan dua sini. Okay, 12 kuasa 2 12 kuasa 2 kita akan dapat 144. Okay, negatif 4M kuasa 2 kita akan dapat 16M kuasa 2. Dah settle. Salah eh? Salah. Tak boleh. So sebenarnya bila dia kuasa 2, dia adalah 12 tolak 4M. 12 tolak 4M ni 2 kali. 2. Okey, lepas tu kita darabkan. So kita nak buat apa? 12 darab 12 apa? Untuk kat sini ni. 12 darab 12, 144 kan? Okey, 12 darab 12, 144. Okey. Negatif 12 darab negatif 4 apa? 48. So kat sini kita akan dapat 48 tolak 48 M. Okey, ni pula negatif 4 darab 12 tolak 48 M. Okey, negatif 4 darab negatif 4 M, kita dapat 16 M kuasa 2. So sepatutnya dapat macam ni. Tadi hilang kan, negatif 48 ni tak wujud. So sepatutnya kena ada ni, tertinggal. Okay, so kita akan dapat sepatutnya 144 tolak 48 darab 2 lah. 96M. Okay, 96M tambah 16M kuasa 2. Sepatutnya dapat macam ni. Okay. So ini sebenar. Okay, saya boleh sebenarnya. Sepatutnya kita dapat 144 tolak 96M tambah 16M kuasa 2. Okay, so 4 darab 4, 16. So tolak 16 darab 15 tolak 5M
kuasa 2 dia kat depan. 16M kuasa 2 tolak 96M tambah 144. Okey, negatif 16 darab 15 berapa? Dua ratus empat puluh. Okey, negatif 16 darab 5. 80. Okey, kat sini tambah 80M. Lebih besar daripada kosong. Okey, so nampak kan betul dia dah ada 16M kosong 2. Kita tak dapat nilai M. Kita dapat, apa yang kita dapat adalah masa tadi kan kita boleh terus dapat P lebih besar berapa tu, kan? Tapi yang ni tak dapat. Kita dapat bentuk kuadratik balik, tapi dalam bentuk M. So nampak? Okay, sama juga. Bila dapat bentuk kuadratik, kita masuk kalkulator dan kita cari. Masuk kalkulator EQN. EQN tahu kan? Most student tahu EQN. Saya nak skip kat sini. Okay, kat sini guna EQN equation. Okay, EQN, dan kita akan dapat M, dua jawapan. Okay. So, sepatutnya okay, saya cari sekali. Saya nak tulis ni satu yang masuk equation polynomial.
dia lebih besar daripada kosong. So maksudnya ini anggapkan dia positif. Dan ni sebenarnya saya nak ajar dah last video saya, which is saya pun tak ingat dekat nak score SPM ke dekat uni. Saya dah ajar sebelum ni macam mana ni lebih besar daripada kosong ni macam mana. Okay, so cara dia, okay, graf ni A dia adalah 16. Kalau apa ni, kuadratik ni kan, A dia adalah 16. So 16 maksudnya dia senyum. Kita buat graf senyum. Okay, buat graf senyum gitu. Di mana apa-apa yang atas paksi X dia adalah positif. Apa-apa yang bawah paksi X dia adalah negatif. Okay, so maksudnya dekat sini ni positif, ni positif. Bawah paksi X adalah negatif. Tapi negatif tu tak boleh letak kat sini. Negatif tu mesti kat tengah ni. Okay, so sama juga kalau contoh graf dia kita buat terbalik kan? Positif apa-apa yang atas X tapi dia mesti kat dalam ni. Negatif akan dia tepi-tepi macam ni. Dia tak akan ambil kat tengah bawah. Okay, ha, tapi kita buat graf dia senyum. Sebab A dia positif. Okay, okay, so dekat sini kita tulis tau, okay, M dia tadi kita dapat negatif 2, dengan M dia kita dapat 3. Macam tu. Okay, so kita tengok dia punya ketaksamaan ni, nama dia ketaksamaan. Dia punya simbol ni lebih besar maksudnya positif. So positif maksudnya apa? Kita lorikkan bahawasanya positif. Okay, ni maksud dia apa? Okay, ni nampak ni, positif ni kita lorik kan, kejap eh. Okay, positif ni lorik ni dari sebelah kiri. So maknanya kawasan dia ke kiri. Jadi kita akan tulis X ke kiri kan. Tulis simbol macam ni tapi dia ke kiri. X kurang daripada negatif 2. Okay, yang ni pula dia ke kanan. Maksudnya kawasan lorik dia ke kanan. Jadi ni adalah X, arrow dia ke kanan. So X besar daripada, so 2 ni lah jawapan dia. Okay, jawapan dia apa tadi? Saya boleh balik. Therefore. Okay, tengok sini. Maksudnya X kurang daripada negatif 2, X lebih besar daripada 3. Ni 2 ni jawapan dia. Okay, wow, panjang presentation saya. So dapatlah 2 soalan yang berbentuk yang ni lah maksudnya. Bentuk graf kuadratik dengan garis lurus bersilang. Kalau tak bersilang pun jadi yang sama. Kalau dia bersilang tempat yang sama pun dia cakap bersilang pada tempat yang sama. Benda yang sama, ambil yang sama. Tapi awak kena tahu lah dia punya pembeza layan dia apa. Kalau titik beza lebih besar daripada kosong. Kalau titik yang sama, sama dengan kosong. Kalau dia tiada titik, dia kurang daripada kosong. So kena tahu benda baru boleh jawab soalan. Okay, so saya harap apa yang saya tunjukkan depan ni bermanfaat kepada semua orang. Okay, so good luck semua.